Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Yedi di Sering FM, jauh di mata, dekat di hati. Hai hai, apa khabar, apa cerita semua di kakak saya, sahabat Yedi di luar sana. Seperti biasa, Yedi mendoakan agar semua di kakak saya walafiat dan sentiasa dirahmati Allah SWT. Sebelum perkongsian Yedi pada hari ini, Yedi ingin mengajak sekali bersama Yedi bersama Yedi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih banyak-banyak. Hari ini hari Sabtu 25 Ramadan 1444 bersamaan dengan 15 April 2023. Untuk perkongsian Ayali hari ini, Ayali sambil menunggu ketibaan Ayali daripada UPSI. Jadi Ayali ingin berkongsi kios-kios ataupun jenama-jenama bas yang ada di stesen bas Kota Baru di berdekatan dengan Yamau ataupun di Lembah Sirih, Jadi saksikan kios-kios yang ada di stesen bas Kota Baru. Jom saksikan. Okey, semua-semua dekat saya sahabat Ayali, seperti mana yang Ayali kata ingin berkongsi kios-kios bas-bas ataupun pengangkutan yang ada di Kota Baru, terutama sekali di stesen bas Kota Baru. Okey, yang pertama sekali di hadapan ni Sunny. Sunny.com ni antara apa ni bas rangkaian bas yang agak besar dah. Di sebelahnya ada KKKL Group. Okey. Yang warna kuning itu adalah Queen Express, salah satu jenama bas yang agak meningkat sekarang ni. Di tepinya SP Bumi, mesra, selesa, selamat. Dan di sebelahnya ada lagi Queen. Okey, kita tengok di tepinya ada Pancaran Mutiara Sejahtera. Ini belah-belah utara Sungai Petani, Alustar, Jitra, Calong, UUM, Sintuk, Kangau, Coral Place. Okey, dan ini adalah salah satu syarikat yang agak top lah di Kelantan, iaitu Mutiara Express. Amal-amal serata Malaysia lah perkhidmatannya. Okey, kita jalan lagi. Di sebelahnya ada Nazar Express. Asal destinasinya adalah Kuala Lumpur, Kajang, Putrajaya, Shah Alam dan sebagainya lagi. Okey, ada Mara Liner. Di sebelahnya ada Mara Liner. Di serata Nisa juga perkhidmatannya. Dan di pinya ada Express Perdana. Okey, kita pergi ke seberang sana pula. Nah, inilah barisan di sebelah salah satu bangunan. Teruskan lagi, di sini ada Mayang Sari, Kemaman, Kuantan, Muazzam Shah, Segeramat, Tangkap Muar, Melema, Melaka, dan ni belah selatan dan utara tanah air, My Express. Okey, kita jalan lagi mencari jenama-jenama yang ada di kios-kios. Cepat Express, okey, di sini ada Cepat Express. Cepat Express, ada Alia Express, kita ada juga Asia Express, ke mana laluan Asia Express, Latin, Johor Baru, Mersing, Kota Baru, kan? Gamak, Wapeng, okey. Kita ada juga Transnasional, suatu ketika dahulu Transnasional adalah sangat popular. Okey, yang warna kuning itu adalah Musafir, dan ini jenama yang famous juga di negeri Kelantan, iaitu Express Perdana. Okey, serata Malaysia juga perkhidmatan ditawarkan oleh Express Perdana. Jadi inilah antara jenama-jenama bas, perkhidmatan bas yang ada di Kota Baru yang boleh membawa penumpang ke serata Malaysia. Okey, sekian saja untuk perkongsian Ayali pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.